harus bisa jaga gelang ini dengan baik-baik. Karena ini adalah tanda ikatan kasih sayang antara aku dan anak-anakku. Ini juga bisa jadi kenang-kenangan buat anak-anakku. Kalau aku udah gak ada nanti, anak-anak ibu mentong di hati ibu. Aku cuma mau kalian tahu, nak, sampai kapanpun kasih sayang ibu gak akan pernah berubah. Walaupun ibu udah gak ada, lebih pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Ibu Murti? Ini dari Rumah Sakit Bahagia Sentosa. Iya, ini saya sendiri. Ada apa ya, Suster? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa pagi ini jam 9, Ibu ada jadwal kemo, Bu. Kalau bisa, Ibu datangnya 1 jam lebih awal ya, Bu? Karena mau di-check up terlebih dahulu, Bu. Loh, Suster? Saya bukannya kemarin bikin janji kemonya itu siang ya, Suster? Iya, Suster. Iya, Pak. Maaf, tadi Ibu Murti menanyakan jadwal kemonya. Bukannya Bapak sudah menggantikan jadi pagi ini ya, Pak? Iya, memang. Iya. Kita tunggu ya, Pak. Iya, kita segera ke sana. Mas, mereka yang salah jadwal kan, Mas? Adminnya yang salah. Harusnya dimasukin jadwal siang, jadi dimasukinnya pagi. Jadi kita harus ke sana sekarang. Aku kan harus nemenin Sally buka perban matanya. Sally pasti sedih dan kecewa kalau aku nggak ada.